Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya ya. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman, kita mereview, mengecek dozer yang breakdown parah. Ini kayaknya kaki-kakinya mau diganti semua sahabat-sahabat ya. Roller, sprocket, dan yang lain-lain teman-temannya. Ini diorderkan baru. Ini yang terparah dosernya breakdown ya. Karena kalau doser kerja berat teman-temannya diperhatikan. Ini roller-rollernya sudah berhambur. Sudah berhambur di bawah teman-temannya. Sudah ditelanjangi. Ini dia. Ini roller-rollernya di order baru semua teman-teman ya, dan sekalian sprocket baru di order juga teman-teman. Oke, kemarin fans-fans kita, pendukung kita ada yang menanyakan bulldozer nge-adjust trick bagaimana. Oke, saya tunjukkan. Kalau kita mau nge-adjust trick, mengencangi trek, ini dua biji dibuka bautnya sobat ya. Ini dua biji kita buka bautnya. Setelah bautnya dibuka, kita tembak pakai grease. Ditembak pakai grease, otomatis langsung treknya mengencang ya. Ini dia tanpa nge-adjust trek teman-teman ya, yang menanyakan kemarin. Ini dia kalau bulldozer. Nah ini bulldozer D85SS ya. Ini pekerja berat ya. Oke, kita keliling-keliling karena ini kaki-kakinya udah ditelanjangi teman-teman ya. Sprocketnya udah dibongkar. Pada ini. Ini di konten dulu. Apa dibuat situ, Mas? Ada ini, Pak. Mau motong ini, Pak. Oh, mau motong itu ya? Iya. Wah, mau direhab semua ya? Ganti baru, Pak, ini. Wah, ganti ya, baru ya. Ini. Jadi kaki-kakinya semua di overhaul ya? Yo, mantap itu. Kalau bos di atas nih bagian mesin ya? Iya, itu bosnya itu. Nah, bagian mesin pengecekan sekalian ya. Begitu dia opnama, langsung dikerja semua. Ini teman-temannya sudah dibongkar semua. Ini dibongkar habis. Potnya satu kaleng teman-teman. Oh. Ya. Teman-teman kita lagi ngetap oli engine ya. Anto, buka oli gak? Wah, mantap. Jos dulu, pagi-pagi udah sarapan oli ya. Sarapan kampas kan. Ini betul-betul ini dosernya ini opnama ini, servis habis ya. Kaki-kakinya udah dibongkar semua, sprocket, roller, sama yang lain engine apa diservis semua teman-teman ya. Karena ini dozer alat support utama di tambang batubara ya. Karena tanpa dozer teman-teman, tambang batubara tidak bisa beroperasi. Karena tanah-tanah yang galian, gunung tanah galian ya, dibawa ke disposal yang meratakan dozer. Itu dia teman-teman. Ini dia dozernya. Sudah dibongkar habis teman-teman.
ini satu biji roller ini teman-teman. Satu biji roller ini ada 100 kilo kan? Sampai 80 kilo ya. Wah. Ini satu biji roller ini teman-teman. Beratnya 80 kilo. Wah, dah. Pantasan enggak bisa saya gerak ini. 80 kilo sobat. Satu biji roller ya, 80 kilo. Beratnya teman-teman. Nah, ini aja saya enggak bisa gerak. Ada. 80 kilo ya, satu roller teman-teman. Sekarang udah berganjal. Dosarnya udah diganjal ya. Kiri kanan udah ditelanjang. Ini bagian selagang ya, hidrolik. Satu biji roller teman-teman ya, 80 kilo. Jadi kalau kita tidak berdua tidak bisa ngangkatnya teman-teman ya. Kita cek sprocketnya mana dia nih, sprocket. Papan suhunya juga ini berhamburan sudah teman-teman ya, masuk di dalam terung. Udah dibawa sprocketnya. Ini. Ini yang paling berat ya. Iya, ini berat banget ini. Wah, 10 orang yang ngangkat ini. Itu apa juga namanya yang besar itu? Itu Mas. Yang itu apa yang paling besar? Ini roda apa ini? Roda besarnya ya. Banyak bocor itu. Mana bisa kau angkat itu? Enggak bisa digerak itu kalau enggak pakai ya anu pakai hai. Pakai alat keren. Kalau pakai tenaga ambien kita. Apa nama YouTube-nya? YouTube-nya apa namanya? Ada di kursi itu tulisan putih itu. Di mana? Itu tempat duduk. Ya. Ilyas DG Manompo ya nama channelnya. Ini lagi dipotong ya. Apa dibongkar senior? Ini kalau 10 orang ini tidak bisa gerak ya? Roda besarnya. Sprocketnya sudah dibawa kan? Sprocket. Bentar. Sudah dikirimnya. Di samping sana. Oh, di sana ya. Oke, kita jalan. Lihat sprocketnya dulu. Kalau dia belum dikirim. Oh, itu dia papan suhunya. Oke.
Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.